Petalijeng eta artis Hengki Kurniawan anu nyalonkeun minangka calon wakil bupati Bandung Barat anu papasangan jeung calon bupati A. Umbara jadi pinunjul tina dua kandidat sejena dina Pilbup 2018 dina hitung cepat mangpirang lembaga survei. Tepi ka poe Kemis dumasarkana quick count eta pasangan nomor undi tilu punjul 48%. Ari dua pasangan sejena dihandapeun 30%. Bang Wilujeng Jojo pikeun pasangan akur anu tayalian ti calon bupati Bandung Barat A. Umbara turta calon wakil bupati Hengki Kurniawan ti ngamprah perbo tengah peuting. Tapi ka wanci janari dumasar kana canggingan hitung cepat atau quick count, mangpirang lembaga survei AA Umbara katut pasangan Hengki Kurniawan punjul batan dua kandidat sejena. Pasangan calon akur punjul 48%. Ari pasangan nomor undi 2 nyaeta Dodi Imron Holid turta Pupu Sari nyangking 28,8%. Dituturkeun ku kandidat nomor undi 1 Erlin Suarliah katut Maman Ed Sunjaya 23,2%. Pikeun Hengki Kurniawan eta hal teh mangrupa hasil cangkingan pinunjul munggaran pikeun dirina dina panggung politik. Samemehna artis sinetron umurna 35 tahun teh gagal ngajug-jug ka Senayan salaku anggota DPR RI tahun 2014. Turta gagal dina bursa pencalonan kepala daerah di Blitar, Kediri, turta Bekasi. Hengki nembrakeun faktor popularitas artis anu aya di dirina kiwari mampu nyangking pangrojong keur eta pasangan. Kukituna cangkingan sora saheulaan dumasar kana quick count punjul ti 14 tina 16 kecamatan di Sakuliah Kabupaten Bandung Barat. Kalau presentasi dari lembaga survei memang salah satu faktor kemenangan dan juga indikator dari survei jawaban dari masyarakat memang karena faktor praktis. Ya ini bagi saya merupakan sebuah bonus ya, sehingga untuk sosialisasi juga sudah tidak perlu membuat baliho terlalu banyak, kemudian sampai ke pelosok-pelosok juga teman-teman masyarakat juga mengenal, ditambah dengan beberapa aktivis saya yang alhamdulillah entah kenapa gitu ya, di masa sosialisasi diputar terus gitu, sehingga itu menambah mungkin rasa kagum dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat sehingga ingin lebih tahu, dan ketika sudah bertemu langsung alhamdulillah mereka langsung mungkin pilihan, oh saya pilih Kang Hengki karena sudah merasa dekat sebelumnya, mungkin karena sudah sering melihat di televisi sehingga ada chemistry sendiri gitu bagi ibu dan bapak. Eta pasangan Cabub turta Cawabub Bandung Barat nomor undi tilu teh didedeul ku Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Demokrat, PKS katut PKPI. Algi Muhammad Gifari, Bandung.